Selamat datang kita. Topper ini kelas 76 dulu ya. Ya tadi ada jaringan Bapak ya. Malam Pak Ling. Bapak ingin bahas soal-soal untuk persiapan ulangan harian besok ya. Malam Putri Wahyuningsi. Malam. Tadi jaringan Bapak ya. Nah, seperti ini nanti soalnya. Untuk ulangan harian besok. Jadi kita bahas soal-soal hari di les. Bisa di screenshotnya nanti Bapak jelaskan ya, biar kalian paham. Bisa diulang. Oke, daripada kemalaman, mari kita langsung bahas aja. Nomor 1 sudah tadi siang. Nah, sekarang nomor 2 ya. Nah, sekarang kita bahas nomor 2. Kalau bisa ini di screenshot nanti jawaban-jawabannya biar kalian bisa jawab persulangan nanti. UN berapa ini? Ya, negatif 53 ya. A-nya sama dengan 42. UN sama dengan negatif 53, A sama dengan 42. Oke. Yang ditanyakan banyak suku pada barisan tersebut, berarti UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Ini nomor 1 tadi apa jawabannya? 81 ya. Yang ini kita cari UN nya berapa, negatif 53 sama dengan A nya 42 ya, ditambah ditambah N kurang 1
Laptopnya lagi bermasalah nih. Bentar ya, ini motornya lagi. Sebentar ya. Nah, jadi soal-soalnya ini mungkin akan keluar besok ya. N kurang satu, yang Bapak lanjutkan ya. Lanjutkan. Nah, N kurang 1 kali B, bedanya berapa? Berarti 37 kurang 42 berapa? Iya, minus 5 ya. Ini minus 5 ya, kurang 5, kurang 5 ya. Jadi kok bedanya minus 5. Jadi min 53 sama dengan 42 ditambah min 5 dikali N. Min 5N, min 5 kali min 1 plus 5. Jadi sama dengan 42 tambah 5, 47. Jadi min 53 sama dengan 47 kurang 5N. Jadi 5N sama dengan 47 tambah 53 ya. Jadi 5N sama dengan 100. N sama dengan 100 bagi 5 ya. Dan 100 bagi 5 berapa? Ya, 20. Ini jawabannya C. Nah, jadi ini kalian perhatikan jawaban-jawabannya ya. Yang Bapak jawab nih. Screenshot juga tidak apa-apa. Nah, ini siapa tahu besok keluar ya. Oke. Selamat malam, Aulika.
Diketahui barisan bilangan antaranya ini ya U25 dan oke, Bapak jawab ya. Nah, silakan di screenshot dulu ya. Bapak hapus. Malam. Gak usah hanya kemudian harus U25 lip ya, ini kita cari bedanya dulu. Kita cari bedanya berapa nih? 24 ke 21. Ya ini berarti bertambah 3 ya. Negatif 24 tambah 3 ya, 21. Ini bertambah 3, min 18. Bertambah 3, ya 15. Yang ditanya U25 ya. Berarti U25 sama dengan A ditambah 25 kurang 1 kali B. A nya berapa? Negatif 24 ditambah 24, B nya berapa? 3 ya. Berarti negatif 24 ditambah, kelihatan ya? Ya kelihatan ya. Ya negatif 24 tambah 24 kali 3, berarti hasilnya 24 kali 3 berapa? 72 ya. 72 dikurang 24, 48 ya. Sekarang U35. Ya, U35 ya. Pulpennya kelihatan warnanya. Oke, warna merah ya. U35. U35 A nya berapa? Negatif 24 ditambah 35 kurang 1 kali bedanya berapa? 3 ya. Oke. Berarti negatif 24 ditambah 35 kurang 1 berapa? 34. 34 kali 3. 34 kali 3 berapa? 34, 2, 2 tambah 1, 9 tambah 1, 102. 102 dikurang 24, ya. 102 kurang 24 berarti 78 ya. Oke. Berarti U25 tambah U35, berarti U25 tambah U35 sama dengan 48 tambah 78 sama dengan berapa? 48 tambah 78, 886 tambah 1 berarti 126 ya. Ada jawaban 126? Ya ada. Nah, itu ya jawaban nomor 3 ya. Silakan di screenshot jawaban-jawabannya. Siapa tahu nanti ulangan harian keluar ya. Jadi kalian langsung bisa jawab. Oke, ada 8 bangunan. Bangunan pertama membutuhkan 1000 buah batu bata. Bangunan kedua 1025. Oh, ini tidak Bapak keluarkan ya. Karena ini jumlah, Bapak tidak mengajukan jumlah karena waktu kita tidak sempat. Kira nomor 4 kita lewati. Ini sudah tadi. Nomor 5 sudah.
nomor 6 ini jumlah, Bapak tidak keluarkan jumlah. Oke, nomor 7 ya, Bapak. Bahas. Rahma menabung di bank pada bulan Februari. Uangnya menjadi 1.200.000 pada bulan April dan menjadi 1.700.000 pada bulan September. Besar tabungan Rahma pada saat pertama kali menabung di bank tersebut adalah. Oh, dia Januari, Februari, Maret. Rahma menabung di bank pada bulan Februari. Jadi dia awalnya adalah Februari. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Nah, ya. Berarti Februari ini pertama, kedua, ketiga, keempat, lima, enam, tujuh, delapan. Pada April uangnya 1.200.000. Septembernya jadi 1.700.000. Nah, yang ditanyakan tabungan pertamanya di Februari berapa ini? Nah, berarti yang ditanyakan ini A. Suku awal ya. Suku awal yang ditanyakan. Tapi kita tahu suku U3-nya. U3 sama dengan 1.200.000. Nah, yang diketahui lagi U8. U8 sama dengan 1.700.000. Berarti kita tahu rumus UN itu apa? A tambah N kurang 1 kali B ya. Nah, itu ya. Berarti kita tahu U3 itu A yang belum diketahui, A ditambah U3. Berarti 3 dimasukkan sini, 3 kurang 1 berarti 2B sama dengan 1.200.000. Wow, begitu. U8 berarti A ditambah 7B sama dengan 1.700.000. Ini dikurang. Ini Bapak eliminasi. Lima B lima ratus ribu. B sama dengan 500 bagi 5. 500.000 bagi 5 sama dengan 100.000. Berarti yang ditanya, oh bisa kita masukkan sini. A tambah 2B sama dengan 1.200.000.
A tambah 2B berarti A plus 2 kali 100 ribu sama dengan 1.200.000. Berarti A sama dengan 1.200.000 dikurang 200.000. A sama dengan 1 juta. Nah, jawabannya ini ya B. Ya, selamat malam semuanya. Ya, boleh langsung di screenshot ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, kalian sudah bisa jawab. Yang penting kalian belajar. Ya, kalau sudah di screenshot, Bapak lanjut ke soal yang selanjutnya. Nah, ini soal untuk besok. Ini lanjutin yang tadi ya. Ini nggak Bapak keluarkan. Nah, ini nggak Bapak keluarkan karena apa? Karena ini adalah jumlah. Jumlah nggak Bapak keluarkan. Nah, ini pernah terpelajari, Bapak akan keluarkan nanti bilangan 393 menggunakan bilangan ganjil ke bilangan ganjil. Ada yang masih ingat rumus bilangan ganjil? Ya, rumus bilangan ganjil itu UN sama dengan 2 N kurang 1. Dan minta bilangan 393 merupakan bilangan ganjil yang keberapa? 393 berarti UN nya sama dengan 2 N kurang 1. 393, satunya pindah ke sana, berarti 394 sama dengan 2N. Berarti 394 bagi 2. Sama dengan N. Berapa 394 bagi 2? 1, 2, kurang 19, 9 kali 2, 18, 7 kali 3, 18, habis ya. Berarti 197 jawabannya. Jadi jawabannya 197.
Oke, jawabannya 197 ya. Banyak bilangan kelipatan 7 di antara 20 dan 110. Oke. Bilangan kelipatan 7. Ya, 21 itu masuk bilangan kelipatan 7, 21. Yang di atas 20. 21, 2 tambah 7. 28 tambah 7. Ya, tambah 7 lagi dan seterusnya sampai 110. Bilangan kelipatan 7 di bawah 110. 105 ya, 105 bisa dibagi 7. Bagi 7. 7 1. Satu 15 ya, ya bisa. Nah ini ada berapa ini banyak bilangannya. Berarti banyak bilangannya ada berapa itu? Nah, kita tahu ini kelipatan 7 berarti bertambah 7 bertambah 7 terus. Nah, kita tahu nah berarti ini UN-nya 105. N sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Kita tahu UN-nya sama dengan 105 ya. Nah, berarti ini bisa kita jawab nih. Nah, UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. UN-nya berapa? 105. Sama dengan A-nya berapa? A-nya 21 ditambah 21 ditambah yang ditanyakan R nanti. Yang ditanyakan N berarti ya. Bedanya ini selalu bertambah 7 bertambah 7. Bedanya adalah 7. Bertambah 7. Berarti 105 sama dengan 21 ditambah 7. N dikurang 7. Seratus lima, 21 kurang 7 berarti 21 kurang 7 14 tambah 7N. 105 dikurang 14 berapa? 1 19 sama 7N. 91 bagi 7 berapa? 9 kurang 7 2 3 kurang 7 ya. Berarti N sama dengan 13. Silakan di screenshot ya. Siapa tahu besok keluar. Oke, nomor 11 kita bahas. Pada tumpukan batu bata, banyak batu bata paling atas adalah 20. Tepat di bawahnya adalah 28 buah. Dan seterusnya setiap tumpukan buahnya selalu lebih banyak 8 buah.
dari tumpukan di atasnya. Jika ada tumpukan batu bata dari atas ke bawah, banyak batu bata yang paling bawah adalah ada 20 bertambah 8 bertambah 8 terus ya. Jadi pola bilangannya ini ada 20 terus bertambah 8 28 nah nanti bertambah 8 lagi. Nah kita jadi tanya ke ini kan ini ke 1, ke 2 dia mau ke 8. Berarti kita pakai rumus N. Oh. Ada 20 tumpukan batu bata nih. Berarti dia minta bukan 8, berarti 20. Tapi bedanya selalu 8. Nah, seperti itu ya. Berarti A-nya 20, ini A-nya. Dia minta oh iya, ini paling atas 20, berarti N-nya juga 20 nih. Bedanya berarti 8. 19 kali 8 20 ditambah 19 kali 8 nya kayak 8 berapa? 8 kayak 9 72 21 1 kayak 8 8 tambah 7 15 ya. 20 tambah 1 52 2 5 tambah 2 7 ya 1. Oh iya ada jawabannya betul ya. Oke, silakan screenshot.
ini soalnya ini kurang Bapak jika ada 20 tumpukan batu bata. Besok berapa soal? Belum tahu Bapak. Tergantung berapa soal yang pernah kita bahas ya. Jadi soal-soalnya pasti keluar ya. Oke, nomor 12 ini pernah kita bahas ya. UN dari barisan bilangan 3, 8, 13, 18. UN dari barisan bilangan 3, 8, 13, 18. Nah, caranya ini mudah sekali ya, kayak kemarin ya. Kita masukkan. Ini kalau kita masukkan 1 hasilnya 3 enggak? Enggak, sebenarnya. Ini masukkan 1 hasilnya 3 enggak? Enggak ya. Ini kita masukkan 1 hasilnya 3 enggak? Ya, ini yang benar ya. Ada jawabannya C. Ini kita masukkan 1 enggak hasilnya M ke 3 ya. Nah, ini paling mudah nih soal seperti ini. Ini Bapak, nomor 11 tadi kurang 20 tumpukan batu bata maksudnya. Ada yang kurang soalnya ini. Jawabannya 172 ya. Selisih suku ke-9 dan suku ke-8. Ini bertambah 3. Empat ke sembilan bertambah 5. Berarti nanti kayak ini ya, 1, 4, 9. Bertambah 3, bertambah 5. Nanti ini bertambah 7 ya, beda 2, beda 2 ya. 9 tambah 7, 16 ya. Nah ini beda 2 juga. Ini berarti 9. Ini 9 tambah 2 11 ya. Ini tambah 2 13 tambah 2 15. Ini 16 tambah 9 25. Tambah 11 6 36. 36 tambah 13, 9, 49. 9 tambah 15, 4, 64. Berarti ini beda 2 lagi, 17 ya. 17 tambah 64, 7 tambah 4, 1, tahan 1 ya, 81. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Nah, dia minta selisih suku ke-9 sama suku ke-8. Berarti 81 dikurang 64. 11 kurang 4
7. Iya sih sih mas. Jawabannya 17. Kalian screenshot ya, jangan lupa. Oke, kita lanjut. Jumlah lingkaran pola ke-24. Nah, rumusnya ini adalah pola barisan bilangan per persegi MN tambah 1. Dia minta yang U24. Berarti sini U24 sama dengan 24 kali 25. Berapa 24 kali 25? Ya, 24 kali 25, 5 kali 4, 0, 2, 2 kali 5, 10, tambah 2, 12. Berarti 28, 2 kali 2, 4. Ya, 600. Sekarang U25 nya berapa? Berarti 25 kali 26. Ya, apa ya? Oke. 25 kali 26. 25 kali 26. 03 26 12 sama 3 15. 0 1 2 kali 2 4 tambah 1 5. 650 ya. Nah, ini dijumlahkan 600 sama 650 berapa? 1250 ya. Ya, jawabannya 1205. Kita hapus jawaban kita ya. Ini kita tambahkan. Itu jawabannya 1250. Nah, jangan lupa di screenshot ya. Siapa tahu besok keluar. Jumlah 100 buah bilangan asli pertama. Jumlah ini enggak Bapak masukkan ya. Bapak enggak membahas jumlah. Pasti tidak keluar besok ya. Oke, jangan lupa kalian screenshot. Siapa tahu besok keluar ya.
ini lanjutin yang tadi. Tadi nomor 15 ya. 15 tadi enggak Bapak kerjakan karena jumlah 5 baris sana. Sekarang nomor 16. Nomor 16 ini sudah ya tadi ya di sekolah. Apa di waktu siang pas jam belajar. Oke, 16 sudah. 17. Satu barisan geometri memiliki U2 sama dengan U2 sama 16, U4 256. Skup pertama barisan tersebut. Berarti ini U2 itu sama A dikali R. Kalau U4 sama dengan A dikali R pangkat 3 ya, berkurang 1 dia. U2 nya berapa? 16, jadi 16 sama dengan A kali R. U4 nya berapa? 2, 5, 6 sama dengan A dikali R pangkat 3. Ini sama kayak yang di sekolah tadi kita bagi. Sama dengan A R pangkat 3 nya berapa? 2, 5, 6 per 16. Berarti kita coret ini 1 sama 3 berarti 256 bagi 16 ya. Berapa? Ya, 16 kali 16 nih. 256 bagi 16 ya 6, 16. Berapa pangkat 2 sama dengan 16? Ya, 4. Jadi 4 kuadrat sama dengan 16 kan, jadi jawabannya 4. Ini masih rasionya ya. Jadi R-nya sama dengan 4 ya. Ini kita masukkan sini. 16 sama dengan A kali R. 16 sama dengan A kali 4. 16 bagi 4 sama dengan A. 16 bagi 4 berapa? 16 bagi 4 4. Ya, sama aja ya. Nyatanya 4 juga. Hasilnya 4. Ini yang kemarin ya, yang siang tadi itu kalau kan jawabannya negatif 2 ya. Nah, ini mudah sekali ya. Diketahui satu barisan bilangan 3, 5, 7, 9. Nilai UN UN kurang 1. Apa maksudnya UN dikurang UN dikurang UN kurang 1? Jadi maksudnya itu nilai sesudah dikurang sebelum. Berarti 5 dikurang 3 ya 2. Sesudah dikurang sebelum. Ini selalu sama maksudnya. 7 kurang 5, 2. 9 kurang 7, 2. Berarti ini selalu sama. Hasilnya adalah 2. Nah, seperti itu ya, nomor 18. Tiga,
9, 27. Ini 9. Ini dikali 3 ya. 27 dikali 9 kali berapa? Kali 3 aja, 9 kali 3 27. 27. Oh, ini selalu dikali 3 ya. Berarti ini dikali 3. 27 dikali 3 berapa? 27 dikali 3 ya 81. 3 pangkat 4 81 ya. 3 pangkat 5 berarti 3 pangkat 5 ya 243 ya. Nah, ini berarti kita jumlahkan semua. 3 tambah 9 tambah 27 tambah 81 tambah 243. Kita tambahkan ya. Tambah 4, 8, 6, 8, 2, 1. Ya, 3, 2, 4 ditambah 27. 47, 1, 1, 5, 3, 5, 1, 3, 5, 1. 27 sudah 9. 9 tambah 3 12. 3 6 3. Iya, jawabannya 3 6 3 ya. Nah, silakan di screenshot ya. Nomor 20. A dikurang 5, A tambah 1, koma A kurang 1. Oke. 20 ini kita jawab. Ingat rasio ya. Rasio itu lihat 29 bagi 7 3, 9 bagi 3 3. Berarti ini bagi ini nanti sama dengan ini bagi ini. Berarti A kurang 5 dibagi A kurang 1 itu nanti sama dengan ini nanti 29 27 bagi 9 3, 9 bagi 3 3. Berarti ini bagi ini sama dengan A kurang 1 bagi A tambah 1. Berarti nanti, nah ini kita kali silang. A kurang 1 kali A kurang 1 sama dengan A kurang 5 dikali A tambah 1. A kali A, A kuadrat. Bentar. A kali A, A kuadrat. Ini min A. Ini min A. Ini plus A, plus 1. Ini A kali A, A kuadrat tambah A min 5A min 5. A kuadrat min 2A tambah 1 sama dengan A kuadrat tambah A dikurang 5. A kurang 5 berarti min 4A min 5. Nah, A kuadrat habis. Ini sisa min 2A tambah 1 sama dengan min 4A min 5. Berarti 4A dikurang 2A sama dengan min 5 kurang 1.
2A sama dengan min 6, A sama dengan min 3. Ada jawaban A sama dengan min 3? Ada ya. Halo Pratiwi Kurnias, murid baru. Oke, gitu ya. Oke, kalau sudah Bapak hapus lagi. Ya, berarti berikutnya. Oke, kita jawab nomor satu ya. Oh, nomor satu jumlah. Jumlah tidak apa-apa aja kan ya. Banyaknya. Oh, berarti ini kayak nomor. Nomor yang 7 tadi ya. Jumlah lipatan 3 antara 200 dan 400. Berarti kita cari 201 itu bisa dibagi 3. Ini pengerjaannya sama kayak yang kelipatan 7 tadi ya. Kita cari 201 dibagi 3 juga. Nah,
6 kali 3 18 kurang 21. Oh iya, berarti ini bisa habis bagi 3 ya. Berarti bilangannya nanti 201 tambah 3 204 tambah dan seterusnya. Berarti kita cari bilangan di bawah 400 yang bisa dibagi 3. Kita cobakan dulu paling ke bawahnya 399. Ya ini bisa dibagi 3 ya, 1 1, 3, 3 ya. Oh berarti 399. Berarti kita bisa pakai untuk N. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. UN-nya 399, A-nya kita mulai 2201 ditambah, nah N-nya yang kita tanya dikali bedanya, bedanya berapa? Bedanya ini 3 semua ya, ada kelihatan 3. Berarti 399 kurang 201 sama dengan ini kali pelangi, berarti 3N dikurang 3. 399 kurang 21, 201 kurang 891. Ini 198 ya, sama dengan 3N kurang 3. Berarti ini 198 tambah 3 sama dengan 3N. Harus 98 tambah 3 1 ya, 201 sama dengan 3N. N sama dengan 201 bagi 3. 201 bagi 3 apa? 60 7. Oh ini jumlah ya, berarti pakai SN nanti. Oh ini gak bapak ajarkan ya, SN ini tidak bapak ajarkan. Ini kayaknya semua ini banyak SN. Mungkin ulangannya sampai yang dua latihan aja. Jadi ulangannya sampai dua latihan tadi aja mungkin ya. Kayaknya ini terakhir nih. Jadi untuk ulangannya kalian pelajari les pertama dengan yang hari ini. Semoga keluar semua ya. Kalau bisa di screenshot tadi ya, jadi dipelajari lagi. Mungkin sekian aja les hari ini ya. Semoga sukses besok. Nah ini nanti pakai SN rumusnya belum bapak aja kadang-kadang tidak sempat. Oke, nomor 2. Tapi bapak nggak mengeluarkan SN ini. Bapak juga mengeluarkan. Mungkin sampai sini aja mungkin lesson kita hari ini. Jangan lupa diulang lagi les pertama dengan yang hari ini. Nanti bapak kasih linknya. Ini ya bapak akhir ya. Untuk les hari ini. Semoga sukses, jangan lupa dibaca lagi, tadi sudah screenshot kan. Semoga
bisa membantu untuk besok. Bapak akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.